Selamat pagi. Dilaporkan ada mayat mengambang di Kali Cileungsi, Kali Bekasi, tepatnya di belakang Masjid Al-Ikhlas PGP. Ini 5 orang mayat mengambang, diperkirakan jenisnya laki-laki. Ya, sambil menunggu kedatangan pihak yang berwajib untuk mengidentifikasi, mayat masih berada di dalam kali. Belum ada satu orang pun yang berani turun untuk mengevakuasi karena menunggu dulu petugas yang berwajib. Demikian untuk sementara dilaporkan. Terima kasih. Dari dia mau tawuran itu lagi nongkrong gitu, Pak. Ketahuan lah dari tengkurat sisi. Oke. Okay. Mereka kabur, larinya ke sini, Bang. Tengkurat sisi ini menyamperin anak-anak muda. Nah, disitulah mungkin panik, dia meloncatkan diri ke sungai. Mereka mau tawuran atau sudah tawuran dan bawa senjata tajam atau tidak? Sempat saya ngelihat dari tim HP-nya ada sejumlah sajam hampir sekitar 15. Jadi awalnya tim patroli perintis presisi ini melakukan siber patrol, ya. Dari siber patrol yang mereka lakukan, ada yang sedang live IG, Instagram, sedang berkumpul. Diduga berdasarkan analisis dari tim patroli perintis presisi, diduga berkumpul akan melakukan tawuran. Kemudian tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota mendatangi lokasi. Ada 9 orang petugas kepolisian. Kemudian di sana mendapati ada sekitar 30 motor. Kurang lebih maksimal ada atau sekitar 60 orang. Saat dilakukan pengecekan itu membubarkan diri. Ya, ini berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan dari petugas kepolisian yang mendatangi lokasi.